Dalam UMNO lagi teruk. Perjuangan mengikut kepala otak presiden. Biarpun prinsip tergadai. Tui, hang tengok presiden hang macam mana? Ha? Hang tengok presiden PAH tu macam mana? Bukankah diikut kepala otak dia? Mentang-mentanglah hampa ni tak sup dengan dia. Dengan kepimpinan dia. Dia goreng ikut dan dia. Duduk kat Mufakat, tiba-tiba boleh duduk kat PN. Tiba-tiba. Boleh dengan tiba-tiba. Hampa pun ikut sopan dengan lembu cucuk hidung. Ikut dia. Lepas tu berkelahi balik. Dengan orang Melayu. Berkelahi balik. Boring lah tak berkelahi kan? Eh, nak cakap pasal presiden orang. Presiden sendiri tu. Kencing berlari. Nak sembang pasal prinsip orang. Ha? Nak sembang pasal prinsip orang. Walaupun dia macam tu, nampak apa yang dia buat, macam mana Allah angkat dia buat. Ha, sibuk pasal orang. Nak makan kiri kanan. Nak pilih apa? Nak dia duk perasan orang nak ke dia. Tak apa kalau tak lengkap, nanti kita gabung dengan BN. Kepala otak dia. Kepala bana dia. Kalau ia pun pas gabung dengan BN hari itulah. Lepas kalah. Aku bukan kata aku tak suka dekat BN. Tapi aku menyampah nak layan buat ni. BN nak layan-layan lah. Kalau kata tanya aku. Aku memang berluat lah. Tapi rezeki dia. Zahid Hamidi ni. Timbalan Perdana Menteri kita sekarang ni. Dia macam. Bukan dia. Memang itulah sebenar apa dia buat. Jangan beri sokongan kepada Perikatan Nasional. Terutamanya PAS. Lega aku tengok dia pilih PH. Aku tengok-tengok dia pilih PH. Walaupun PH tu adalah lawan kita. Memang kita tak nak dia naik. Namun daripada pilih PAS ni, pengkhianat bangsa ni, lebih baik pilih PH. Lebih baik pilih PH. Tengok bila kita kawan dengan PH macam mana dia respect kita. Tengok macam mana dia respect kita. Macam mana kita respect dia balik. Tengok siapa dia yang meroyan bila kita pilih PH. Dia sangka Zahid Hamidi nak pilih mereka. Fuh, aku betul-betul jadi touching lah. Rasa best. Baru dia berakai. Terkontang-kanting. Terkontang-kanting. Terhege-hege sana. Terhege-hege sini. Kursi besar. Tapi pembangkang. Lepas tu riuh rendah. Habak kami menang. Kami menang. Menang apa pembangkang? Ha, saya pun berluat pada PAS. Dulu ya saya tak suka PAS. Wah, tengok. Ada juga macam aku. Ha, apa ingat aku sorang ke? Ha, 2018 saya cuci tangan. Masuk UMNO. Lagi awal pada aku. Lagi terror pada aku. Sebab saya nampak beza PAS dengan UMNO. Sebab saya nampak beza PAS dengan UMNO. Ibarat ada pipit dengan gagak. Lagi terror. Aku 2022. Ni 2018. Awal berapa tahun? 5 tahun guys. Nampak? Ni pengkhianat bangsa. Dia buang semangat bangsa. Dia cabut buang. Kita bukan perjuangan Melayu. Kita bukan perjuangan bangsa. Kita perjuangan Islam. Tiba-tiba ada hati panggil pengkhianat. Kianat siapa? Siapa kianat siapa? Hang mengkianat perjuangan Islam. Hang mengkianati bangsa. Hang ingat aku nak ikut pengkianatan macam apa? Sorry lah. Aku dah nampak dah. Dia punya perasaan tak tahu nak habang lah. Pejuang Islam katanya. Hei, jasa dia dalam Islam apa? Dia jasa dia. Mana boleh? Mana boleh cerita? Dia tak buat kerja pun. Ni, kalau nak goyang kaki, habak dekat pemimpin PAS, jadilah macam aku. Ha. Jangan masuk politik. Nak duduk goyang kaki, buat macam aku. Alright? Ha.